Assalamualaikum. Selamat pagi. Ni hari kedua kita punya breakfast. Roti, jam-jam semua, salad, buah kat sini. Lepas tu ada air, kemudian nasi air. Ada semua kuah kicap, sambal, gula. Lepas tu cili dan juga minyak semua tu. Nasi air, daging, ayam dan juga sup ayam. Kari, ikon, pau, sosis, telur, telur, sudu garfu dan juga air kopi kat sana. Dan macam biasa saya kalau hari pertama turun breakfast. Kita punya lawatan hari kedua ni first pukul 7.30 jam lagi kita akan gerak ke kedai madu. Lepas tu kedai souvenir, kedai kacang dan juga kedai kain. Lepas tu kita pergi lunch. Lepas lunch kita pergi ke tempat gajah. Lepas tempat gajah kita pergi ke dinner steamboat buffet. Hari ni lunch kita makan ayam goreng, tom yum, ikan siakap, tiga rasa, kailan ikan masing dan sambal. Lepas tu lah dinner buffet steamboat. Itulah makan hari ni. Hari ni breakfast ni buffet juga. So kita boleh package pun ikannya buffet lah. Hari ni 31 Hamran 5. Vlog kita yang ke 5 ke 6. Sekarang kita tengah breakfast dekat hotel. Cantiknya awak. Bibir merah, mata cantik. Pakai stiker lagi. Ni bersama kita punya guide. Morning. Sawadee tuan chow khab. Saya awesome dengan Faiz. Saya kalah. So saya kena turun. Dia sambut tidur. Betul. Dia tak sambung tidur lagi. Ah, dia kalah, dia menang, dia sambung tidur lah. Tak turun. Okay, selamat pagi. Kita sekarang berada kat Bee Garden eh? Bee Farm. Kita tengok berlulut dengan lebah biasa dulu. Lepas tu kita try madu kat bilik sana. Lepas tu baru kita bebas. Ni rohani 290 baht sunflower longan snack rupet lychee. Hi guys, welcome to our vlog. Sekarang ni part 6 kita minum madu guys dekat Bee Farm. Okey. Ha, Bee Farm. Senang juga oleh dia sebab dia glukos 10 sama kata. Sebab tu diabetes boleh makan untuk tenaga. Tak makan nanti hypo. Plastik kacang dan ceramik. Okey, sekarang saya akan tunjuk macam mana tengok madu dah matang. Okey, kalau madu matang, dia akan tengok dari sini. Tutup lilin. Boleh pakai mata. Tengok lagu ada bukan tengok orang, tengok lilinnya. Sebab dia lubang ada proses sendiri. Tu nampak ada lilin penuh. Kalau belum penuh tu, belum makan. Raw honey. Welcome back to our vlog. Sekarang ni part 7. Kita makan ice cream. And sekarang kita dah nak bergerak balik ke tempat lain pula. So yes. Sekarang kita kat Nora Plaza. Tapi luar tengah hujan. Jadi kami masuk dalam ni seorang-seorang. Dan ada dua payung saja. So aku tak nak tolong lah. So kalau aku tolong, payung tu penuh. So biar dia orang tolong yang kecil-kecil tu tolong. Yeah. Bersama Faiz tengah basuh belakang tu. Oh, sejuk belakang dia. Apa Pak Ih menjadi gini? Tua leader ya. Oh, tua leader. Kerja. Kristina, Pak Ih kerja hari ni. Siap, Pak. Leader. Basah. Tak payah dia ada putih. Dia kalau shoppingnya terus bangun. Terus sihat. Tak boleh dipisahkan. So, our vlog hari ni kita dekat Nara. So, sekarang saya tengah ikat rambut. Kita nak beli barang-barang kulit kat sini. Banyak barang kulit. So, selamat beli. Hari ni kita nak kasi tahu kan pasal kulit buaya. Kulit buaya, kita tengok kan. Dia memang satu badan. Buaya semua boleh jadi. Daging kita hantar dekat China. Okey. Orang-orang China memang dia masak kan. Kulit dia boleh buatkan beg semua. Kalau
orang suka yang yang kulit yang kulitis sikit, yang lembus, kena ambil dekat parut dia. Oh, okay. Ha ni, okay. Badan macam ni parut. Kalau ada kasang sikit ni dekat kepala. Kepala. Itu kadang-kadang orang tengah dekat tengah badan. Kalau kecil besar macam ni, dia dekat sebelah ekor. Ha. Tapi yang paling mahalnya yang macam hammer dia buat kan, dia ambil dekat parut dia. Ha, dia dekat perut dia lembut sikit. Dia risa dia ini macam kasar-kasar sikit. Kadang-kadang orang ambil tengah ni buat buat tali tengah. Kan? Oh, tengah tu. Ha, ya. Semua semua badan dia semua boleh pakai. Tulang dia ada kepala tu. Tu pun betul. Men mina ke belakang. Ini selang. Kan belakang kepala dia duduk tengah. Ha, ya. Ini original punya. Original kepala. Ha, betul. Yang ni bukan dia ambil pada berada di sungai, dia ada farm. Ha, dekat Thailand ada farm buaya. Yang farm yang paling besar punya dekat Sambut Pelakan di dekat Bangkok sana. Ha. Ni. Semua satu badan boleh pakai. Ha. Bagi kepala. Ha, itu bagi perut. Itu kepala. Ini perut. Perut berapa harga? Perut sudah diskaun 6,000. Ah, perut lagi mahal. Lagi mahal. Okey. Kalau hammer punya 1 juta lebih. Ya, yeah, betul. Eh, aku dapat baju tadi. Apa? Kita makan sup sarang burung dengan longan, dengan kelapa. Itu pun dengan kelapa juga. Bersama dengan Cik Farhad. Kita punya kita dua kali kita minum air teh bunga. Okey. Tarik satu. Apa? Berapa lama proses nak buat? Hah? Lama proses nak buat satu untuk satu mangkuk ya? Lama. Cuci. Cuci dah siap, kena cari ulu yang kecil burung duduk kan. Ha, lepas tu cuci lagi. Cuci dah siap tu, buat kering, buat dry, buat panas kan, buat kering. Kering dia bagi masak. Tapi dia bijak sebab letak isi dalam kelapa, longan. Ha, yalah dia. Ini dia. Mula-mula dia masak macam ni dulu. Kalau siapa yang nak apa, dia baru tambah. Kalau nak macam sejuk, dia tambah yang bagus. Kalau kosong boleh order ke? Kosong boleh boleh order. Tak sedap. Sedap juga. Memang dia, kalau rasa dia betul-betul tu, dia dia tawar. Oh. Tapi ni dia campur gula. Ah, campur gula. Tapi gula ni bukan gula biasa, dia pakai gula batu. Hmm. Kita ada kat Kai Son. Sini kita singgah shopping-shopping, beli-beli barang. Lepas tu kita akan pergi lunch. Dan lepas lunch baru kita pergi kedai kacang. Okay, kedai kacang pergi malam. Kita akan pergi Pak Gajah. Ramai gila orang kat sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10 biji bas. Okay, kita makan kita punya lunch. Tu wire elektrik kat sini. Serap wire elektrik ni. Kita ada 32 orang. So 7 meja, 6 orang dan ada meja yang 6 orang. Ni kakak ni ni ada kat sini. Ni ada ayam gula, ayam gula. Sayur. Ha. Pakai hari ni telur dadar, sotong, ikan kensong. Ha, ni tuas macam dapur. Okay, ni lauk makan tengah hari kita hari ni. Ikan kensong, telur dadar dengan udang, sotong. Lepas tu ada kari ayam dan juga tom yam. Okay, jumpa makan. Tom yam belum sampai dengan okey, ada gajah, ada monyet. Ni monyet, ada monyet ni. Okey, dekat sini ada TV apa semua kat sini. Ha, siapa nak masakkan gajah boleh? Ha? Masuk gajah masaj. So gajah masaj. Ada satu
rojok boleh duduk sini. Hi guys, welcome to our channel. So sekarang ini part 9, kita dekat tempat gajah guys. So kita nak naik gajah tapi saya tak naik lah. Bye. Cik, saya nak main ni cuman. Adiah apa cuman? Cik ambil Adiah. Susah yang ni. Apa? Yang ni susah? Tak. Eh, buka belajar kat TikTok lah. Pergi buka TikTok saya nak main dia. Susah. Oh, 100 baht. 15 peluru. Berapa yang macam menarik ni. Kena ke tak? Zara, kena lah no. Tengok tengok, berapa kena? Kena bahu je. Paling baik. Kena bahu je. Hanya elephant camp. Kat sana ada banana, kat sana ada elephant. Piang piang piang. Tengok. Kena. Kena kat dada. Okeylah. Ha, matilah. Kita selamatkan. Benar tak? Sakit, baik, sakit. Okay, aus. Okay, aus. Aus mati juga lah. Kau mati terus. Ada yang kena. Mati geram sangat tu mana? Macam shock pula. Geram. Apa kau mati? Ni, tu yang tu kena satu. Mati. Pergi tengok Isla punya list. Ah, tengok. Apa? Mati lalu. Mati lalu. Mati lalu. Eh, Islam. Islam. Mana punya? Kena apa? Yang first tadi banyak. Yang second dia sikit. Oh, oh, banyak dia. Banyak. Dia geram. Kena, ui, kena kepala tu. Mati tu. Lepas tu, sebagian dekat tergamak nak tembak banyak-banyak. Tu kena kat jantung tu. Tak kena, jantung kat sini. Oh, salah eh. Tengok, tengok. Maai. Jantung, maai.
Masa pergi terus. Masa ni houseman baik-baik lagi. Dah jadi specially mampus kau lah. Dia punya pistol yang digunakan berat gila. Kita ambil gambar dengan gajah sini. Mana-mana nak ambil gambar gajah? Okay, sekarang kita dekat kandang. Dekat kandang gajah, guys. So, kita nak gajah dekat kita. Kamu nak kena angkat adik-adik nak ke? Okay, so Kak Adi sekarang mahu mencuba untuk gajah tu angkat dia. So, jom kita tengok. Ready kamera, Anna? Tapi tu apa? Ready, ready. Budak-budak apa dia tak? Eh, comel yang duduk. Allah akbar. Oh, sila panggung. Ni gajah duduk. Oh, dekat sikit yang. Okay, sit. Okay, duduk ni. Tak apa, dia tak gerak pun. Ui. Eh, bau gajah lagi ni. Mulai di bau gajah orang. Okay? Kalau peluk je boleh. Peluk dengan pegang sama ni. Pegang je ni, pegang. Pegang sama. Cepat dah ni. Cepat dah lah. Tunggu tu. Oh. Okay guys, welcome back to my vlog. So sekarang kita nak bayar Kak Aunty ni sebab kita nak try gajah tu angkat kita. Walau dia boy. Dia rasa macam nak. Oh, dia kena duduk weh. Cepat pilih pen tak boleh duduk. Boy, macam nak makan ke? Boy, macam nak makan ke? Kakak nak makan? Apa? Tak rapat, tu pun takut. Tunggu, Boy. Tak apa. Pergi. Tak nak, adik. Gorek. Siapa cakap ni? Aboy. Tinggi ikan. Oh, gajah pun tinggi. Gajah pun tinggi.
Gerak. Boy, boy, boy. Bye-bye, Chang Pok Kaim. Chang Pok Kaim. Bye-bye. Bye-bye, gajah. Bye-bye, dah. Bye-bye, pisang. Bye-bye, dah. Okay, ni ada gajah saya kata lepas. Allah, kita comel-comel panggil kita gajah. Tapi kita memanglah size-size newborn baby gajah. So, kita don't care lah. Newborn baby gajah. Saya pun sebagai cameraman pun baby gajah juga. Kita jumpa member-member kita ni. Oh, semua. Kita ada udang, ketam, kepoh, sotong, udang, sos-sos lada, buah-buah semua. Kita kat nama kedai, nama restoran ni, Kam Toh, nasi, buah. Kau tak lapar eh? Okey, ni memang yang ambil sini. Ni dia punya pelayan. Ni pulut mangga. Okey, cepat. Hi guys, welcome back to our vlog. Ni part 10. So sekarang kita nak makan buffet steamboat guys. So jom kita makan. Makan sini. Ni boleh ambil daging unlimited. Banyak tak seafood kena gaul orang ke? Idea tak ada gaul. Tak apa beli urut main ni. No. Bila sengur urut main ni. Okey. Pak I tulang ini Pak I. Salmon. Dia ada ayam, daging, salmon. Lepas tu sausage. Ada bihun. Ha, maybe habis masa ya. Lagi. Cukup ah. Hai cik. Ya. Oh, sedap ambil udang. Knockout lah mungkin. Beli ngurut kan ni? Hai, dia punya udang. Sekap lah, gori sekap. Gori sekap. Okay, mana-mana kita masak. Ni Mama Tok punya makanan. Banyak ambil udang. Ni udang ni. Makailah. SelamatBercuti.com